Enggak, ini yang anunya ya? Ini yang cucunya. Usia berapa tahun? Usia berapa tahun, Bu? Masuk lima segini. Oh gitu. Oh ini yang anu? Iya yang laki-laki. Walah, ya Allah tak kira, kok tak kira yang ke, anu apa? Yang besar sing pasti sapa sing gelem ngeramut orang-orang kayak begini rezekine wah. Nah, kita kan enggak tahu ya kan, Mbak? Ya. Iya. Dan sampean berarti kan jenengan ini kan ipar ya, okay. Orang luar. Sedikit amanah rezeki yang harus tak sampaikan ke jenengan, ya. Ini mudah-mudahan manfaat buat jenengan, buat adiknya. Ini ada uang 3 juta. Dan sampean si Mas atau Mbaknya, kalau ada apa-apa sampean bisa menghubungin saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Purnomo Belajar Baik, hari ini saya mau bersilaturahim ke dua adik yatim piatu yang usianya belum genap 4 tahun kayaknya ya. Jadi di usia yang belum ke 4 tahun itu keduanya jadi yatim piatu. Itu meninggalnya dulu yang mana almarhum? Bapaknya dulu, Bu. Bapak, oh bapaknya setahun. Habis itu menyusul ibunya. Terus sekarang sama siapa? Sama neneknya. Oh gitu, sama nenek dan bibinya ya. Masih jauh ya? Ini. Berarti belum sekolah loh, ya Mbak ya? Kelas 1? A. PAUD sama? A. A. Apa? Mana Mbak? Ini. Mas, wih, kan ini bagus betul itu. Ya, oh ini. Ini yang, anu ya Allah, cantiknya Bu. Assalamualaikum Bu. Enggak, ini yang anunya ya? Ini yang cucunya. Usia berapa tahun? Usia berapa tahun Bu? Masuk lima segini. Yang, yang dewasa, yang laki apa yang perempuan? Yang perempuan ini malah. Sini dong sama Pak Purnomo, Dek. Namanya siapa? Mbak. Sahira. 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 Terus tinggalnya di mana aslinya? Di sini. Aslinya? Dulu kan di Sidokelas. Sidokelas itu mana, Bu? Sidokelas itu kan di sana itu, Pak. Mm-hmm. Terus bapaknya kan meninggal. Uh-uh. Duluan mana bapak sama ibunya? Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo. Oh, nggih. Ini tetangganya atau saudaranya? Kakaknya. Oh, kakaknya ini. Kakaknya tapi beda bapak. Oh, gitu. Ini sama bapak. Sama. Oh, ini yang anu? Iya, yang laki-laki. Walah, ya Allah, tak kira kok tak kira yang ke, anu, apa? Yang besar yang laki-laki malah terus kayak apa? Udah punya akta semua. Sudah begitu. Tapi di sini banyak sekolahan toh. Kan iya. Sekarang sekolahan kan banyak sekolahan yang gratis-gratis. Di IC ada Mbak sekarang. Ini belum PSP. Kemarin Mas sudah masuk tahu kan di sana. Tapi kan belum masuknya, belum masuk. Kan karena itu. Ini masuk SPS sekarang. Kemarin di sana kan tahu. Lembaga kepolisian. Ini Mbak, jenengan Mbak. Mbah dari bapak apa dari ibu? Dari ibu. Terus Mbah yang dari bapaknya? Di sana di Sidokelas. Oh, di Sidokelas. Tapi ini anu ya, satu bapak. Iya, satu bapak. Kalau sama jenengan? Sama masnya beda bapak. Beda bapak satu ibu. Kalau sama jenengan? Saya suaminya, saya istrinya. Oh, alah. Sih, umurnya sampai berapa kok kayak masih kecil sih? Sampai kecil, Pak. Loh iya, berarti kan kelihatan masih muda. Gitu loh. Terus kenapa kakinya gatelan ini? Coklat, Pak. Eh?
coklat niku ngoten niku. Iya. Ya Allah. Iya, Bu. Mantan mular nih, Pak. Mular itu apa? Nangis. Habis nangis. Kenapa habis nangis? Mbak, kok gatelan sih, gak nolak, gak? Diperiksain nanti, Bu. Iya. Ini juga. Tapi keluarga tahu ya, cerita bapaknya itu. Tahu ya? Iya. Tahu ya. Jadi Bu, harus memang harus dipantau ya. Yang ngecek apa belum, Bu? Yang ngecek bukan dinas sosial. Oh, kan puskesmas Banjiran. Non. Iya. Ada apa nih? Habis di lab. Di Daneng yang ngantar. Kemarin kan saya telepon dinas sosial biar koordinasi sama dinas kesehatan. Telepon sama Pak Ciran. Keren ya. Mbak Ayu itu lengkap dia, canggih dia, sudah bisa masuk ke dinas sosial, dinas kesehatan. Mas, saya cerita ini kalau memang mau diambil hikmahnya diambil. Ya. Di tempat saya bukan hanya satu, bukan hanya dua. Namun banyak anak-anak yang saya rawat kayak begini. Ya ta. Yang pertama. Yang kedua, janji Al-Quran itu pasti barang siapa yang mau menjaga anak-anak yatim atau piatu, bahkan yatim piatu, beginilah sama Rasulullah. Dan yakin saja, nah ini cerita, yakin saja kalau di luar sana banyak orang yang sedekah, sampai cukup ngerawat adik-adiknya jenengan ini dengan ikhlas. Rezekinya jenengan luar biasa, yakin. Nah, berarti yang saudara seibu tunggal ibu jenengan, tapi beda bapak. Sampai rawat aja ini, ya rawat saja ini sebelum keluar kerja di les gini mas. Nah, rezekinya sampai banyak, bener, ya. Jadi diurus. Jadi dalam artian kalau orang-orang itu mau ngasih santunan nyari anak yatim piatu jenengan enggak usah nyari. Ini sampean rawat. Tuh. Sampean kalau memang perlu apa-apa, sampean catat nomor WA saya. Iya. Seumpama perlu apa-apa, Mas kok saya begini. Seng pasti sopo seng gelem ngeramut orang-orang kayak begini rezekine wah. Nah, kita kan enggak tahu ya kan, Mbak? Ya. Iya. Dan sampean berarti kan jenengan ini kan ipar ya, okay. Orang luar. Kalau sampean bisa menerima ikhlas ngerawat adik-adik sampean. Ikhlas, Pak. Nah, gitu. Ini sementara ikut sama siapa? Mbah mriki. Sama Mbah. Misale kula mboten gadah yoga alit ngoten nggih pun kula jam aler, Pak. Gitu. Kula nggih gadah bayi. Iya. Niku kula beto mboten niki griya kula nika. Oh gitu. Di sekolah kan kalih yoga kula purun ngoten lho. Iya. Ditari sinten mawon nggih mboten purun sekolah, Pak. Gagel, Pak. Coba jenenge Sahira. Sahira. Sampean diikut Pak Purnomo mau apa enggak? Tes-tesan ya. Sahira, sampean diajak pulang ke rumahnya Pak Purnomo mau apa enggak? Jadi anak asuhnya Pak Purnomo, ayo. Mau apa enggak? Kenapa enggak mau? Ayo kenapa enggak mau? Ya Allah. Tak kirain yang gede ya. Ternyata ini yang besar. Tak kirain si masnya itu, duh matanya kayak saya plorok-plorok gitu, iya kan, duh, itu siapa namanya? Kamu ngerti kalau dikasih om duit ngerti apa enggak? Kalau jajan minta, iya nih ya. Kalau itu ngerti, kalau duit juga ngerti, gak ngerti. Oh. Jajanan Pak, lek singiku tingkai kuatah ngoten aktif ngoten ngerti. Uang tapi disobek uangnya ya. Selalu minta jajan gitu. Pokoknya pesan saya benar-benar siapa yang mau ngerawat ikhlas dicukupi mas, dicukupi karena adiknya ini punya rezeki sendiri-sendiri ya. Saya saja yang enggak ada hubungan saudara segala macam tak masukkan kartu keluarga saya adopsi ya. Rezeki saya masya Allah itu rezeki saya banyak, benar-benar banyak. Benar-benar banyak. Padahal dulu saya masih banyak utang segala macam. Namun setelah saya banyak merawat anak-anak yang kayak begini,
bantu orang-orang pinggir jalan. Wah, rezeki saya luar biasa. Itu. Eh? Kenapa, Dek? Ya, sedikit amanah rezeki yang harus tak sampaikan ke jenengan, ya. Ini mudah-mudahan manfaat buat jenengan, buat adiknya. Ini ada uang 3 juta dan sampean si Mas atau Mbaknya kalau ada apa-apa sampean bisa menghubungin saya. Seumpama nanti adik saya mau sekolah, Pak, mau perlu begini-begini, monggo. Yang jelas bukan uang saya. Rezekinya anak ini sendiri. Nah, ya jadi sampean yakin adik-adik ini punya rezeki sendiri-sendiri, bukan rezeki saya. Ya, mungkin cuma ngelewat saja namun jatahnya ini. Jadi kalau seumpama sampean nanti seumpama, ya. Ini harus diuruskan segera BPJS-nya. Diuruskan segera BPJS. Kalau mau sekolah, kalau misalkan Pak ini adik saya kok enggak ada apa? Tas, enggak ada apa? Sampean hubungi Mbak Ayu. Nanti biar Mbak Ayu hubungi saya. Ya. Ya. Sama-sama. Sampean harus kuat. Kuat. Ini ladang ibadahnya jenengan ini, ya. Ya, itu aja ya, Bu. Sampean pakai manfaat bener-bener, ya. Ya, Dok. Nanti beli jajan ya. Ya. Kalau sampean apa? Kalau sampean Mbaknya ini kerjanya apa? Enggak kerja apa, Pak. Jualan aja di rumah. Jualan apa? Jualan seblak, jualan es. Oh, gitu. Jualan pistok ya di rumah. Di rumah? Keranji, Pak. Saya keranji. Oh, keranji jauh dari sini? Enggak. Kan dekat desa saya. Oh, gitu. Tapi hari-hari ke sini ya. Iya. Ya, saya enggak bisa lama-lama, saya cuma pesan sama jenengan, kalau memang nanti perlu apa-apa sampean kabari sama Mbak Ayu. Ya. Insya Allah saya bantuin, ya. Yang penting untuk keperluannya adik berdua, ya. Ya, Nduk, ya. Enak tah? Enak. Terus ini diperiksain, ya, ini diperiksain kan dikasih salep. Iya. Jadi siang ini kita bersilaturahim ke adik yang mana keduanya ini ternyata belum usia 4 tahun, ya, belum usia 4 tahun. Mudah-mudahan kita semuanya, mungkin ada tetangga sekitar, ayo kita belajar berbagi, ya. Pak, apa? Ini kan enggak ada BPJS, ya. Tapi kan bapaknya dari perusahaan apa nih, ya. Bapaknya kan sampun di PKH, apa PHK, jadi saya kan sampun buatan aktif malih. Betul, namun kan bisa diuruskan anu, BPJS apa, laporan ke anu lho, Pak Kepala Desa. Minta yang itu ya. Iya. Dalam, Bu. Kemarin kan pulau sampun, saya balik Pak Kepala Desa, Pak, ini lari-lari gajah di Prekso. Bisa, enggak apa-apa. Ini ladang ibadahin jenengan loh, ya Mas, ya. Ya, Pak Pur enggak bisa lama-lama karena mau ketuban, ya. Terima kasih dukung terus kegiatan kami, Purnomo Belajar Baik. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan menjadikan berkah barokah, ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Nduk, ya. Pak Pur jalan, ya. Mohon doanya, ya. Ayo, Bu. Matur nuwun, Bu.